Masih ingat dengan duo kakak adik Ayah Laras BTNDG? Setelah beberapa waktu lalu merilis banyak lagu tentang pesan-pesan sosial yang mengkritisi aneka peristiwa di berbagai belahan dunia, kini mereka hadir dengan wajah baru, Alien Child. You hold me and it feels like I'm the night. Ayah sendiri merupakan musisi multitalenta. Di usianya saat ini 17 tahun, ia piawai memainkan biola, keyboard, gitar, dan bahkan bernyanyi. Sementara adiknya Laras yang usianya hanya terpaut 1 tahun adalah vokal utama dari duo Alien Child ini. Laras bahkan menulis sendiri lirik dan melodi lagu-lagu mereka. Nama Alien Child menurut Ayah Laras bukanlah merujuk pada sosok tertentu, melainkan merupakan cerminan tentang rumah bagi semua orang yang pernah merasa terasing, ditinggalkan, dan terlupakan. Dengan lagu-lagu karya mereka, Ayah Laras sesungguhnya ingin menghadirkan sebuah rumah teduh bagi siapa saja remaja yang tengah berupaya mencari jati diri mereka. Kami memutuskan untuk pakai nama Alien Child karena kami pengen membuat sebuah ruang atau safe place untuk semua orang yang pernah diasingkan atau ditinggalkan. Kami ingin kasih message bahwa jadi diri sendiri itu tidak apa-apa, itu sesuatu yang bagus. Alasan pertamanya itu karena untuk album ini kami aransemen sendiri untuk pertama kali. Jadi musiknya memang berbeda dengan yang dulu. Alasan kedua itu karena kami ingin menyampaikan message kami dalam musiknya, tapi ingin juga dengan cara mendekati remaja-remaja. Jadi kami ingin ikuti genre yang disukain. Bukan hanya nama duo yang berubah, tetapi secara keseluruhan konsep bermusik mereka pun tampak semakin matang. Dengan nama baru Alien Child, pada awal Juni 2018 lalu, duo remaja belia asal Batu Madeg Nusa Penida ini merilis lagu dan video klip Your Love di Kubu Kopi Jalan Hayam Uruk Denpasar. Your Love adalah salah satu dari 8 lagu dalam album baru mereka, Take Off. Dalam proses album ini sudah dari September 2017. Jadi September itu saya baru bereksperimen dengan Logic Pro X dan that's it. Dari sanalah prosesnya mulai. Your Love dan 7 lagu lainnya dalam album Take Off berbahasa Inggris. Selain karena mereka tumbuh besar bersama selama 11 tahun di Kanada, pilihan bahasa Inggris ini juga merupakan upaya agar album baru mereka bisa diapresiasi publik yang lebih luas, internasional. Lagu-lagu pada album ini memuat segala pengalaman masa muda, seperti cinta, cita-cita, penemuan jati diri, dan sebagainya. Hadir dengan pilihan genre electropop, R&B, serta EDM, Alien Child berharap album Take Off bisa diterima halayak luas, utamanya para remaja. Bahasa pertama kami memang bahasa Inggris, dan juga kami ingin supaya semua orang, karena bahasa Inggris juga dibilang bahasa yang universal juga ya, jadi kami ingin biar semua orang bisa mengerti. Kami sebenarnya sudah ada
lagu-lagu dalam bahasa Indonesia dari waktu kami menjadi BTMDG. Tapi sebagai Alien Child, walaupun semua lagu-lagu kami untuk sementara dalam bahasa Inggris, itu tidak menutupi kemungkinan untuk kami mencoba membuat lagu dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Aya Laras melalui Alien Child bisa jadi merupakan gambaran anak-anak muda Bali masa kini atau bahkan masa depan. Mereka adalah musisi muda berbakat. Karya-karya musik mereka yang berbeda adalah persembahan besar dari Bali untuk dunia. Alien Child adalah gambaran dukungan penuh orang tua terhadap bakat dan impian anak-anak mereka. Karya mereka ini untuk artis seusia baru 17-an tahun gitu benar-benar luar biasa. Kalau saya suruh kasih nilai A plus ya, saya kasih excellent ya. Ya dari segi musik, dari segi lirik, terus dari segi bagaimana mereka merepresentasikan dirinya dan juga kelihatan mereka itu produk anak muda masa kini yang cerdas gitu ya. Dan musiknya juga catchy dan saya pikir ini mereka bisa jadi salah satu artis Indonesia, grup Indonesia yang bakal segera menonjol ya, karena dari banyak sisi mereka sangat bagus gitu. Apakah itu penting luar negeri? Enggak, yang penting mereka puas dan orang yang sukai. Kalau kita fokus kepada pasaran, kita rugi. Tapi mereka tidak fokus pasaran. Menurut aku, pertama kali aku ketemu orang di dalam 48 tahun perlangkah, akhirnya membongkar topeng. Walaupun mereka bertopeng sekarang, tapi aslinya enggak. Asli enggak, dan akan didengar lewat karya musikal. Ini di panggung aku harus dikrank biar senyumnya. Tetapi dia men-sharing apa isi hati nurani, itu yang penting. Ya, masuk lihat apa aja mau dipakai main, itu bagaimana orang seharusnya pekerja musik. Bukan untuk target laku, tapi untuk target memuaskan diri. Dan habis itu milik bukan siapa yang miliki. Mereka hacita pusing, hacita aku bilang. Ya. Bukan itu, memang harus jaga hasil karya. Tapi akhirnya besok jam 12 malamnya, lagu itu bukan milik mereka lagi, milik dunia. Pasar untuk Alien Child sangat terbuka gitu ya. Sekarang tergantung bagaimana istilahnya mempush lagi untuk promosinya, memberikan, artinya mengabarkan kepada publik penggemar musik bahwa ini ada satu karya yang beda, satu karya berkualitas yang layak untuk didengar. Peluangnya sangat terbuka. Musik adalah bentuk komunikasi antar jiwa. Kita bisa terhubung satu sama lain saat mendengarkan musik. Alien Child telah membawa warna baru bagi perkembangan industri musik di Bali. Masyarakat Bali harus bangga karenanya. Lagu dan video klip Your Love dari Alien Child ini sudah bisa Anda nikmati melalui YouTube.